Bercocok tanam zaman now udah beda loh guys. Gak seperti dulu lagi, inovasi alat-alat pertanian udah canggih dan kelihatan gak masuk akal. Nah, makanya kali ini TSP mau bahas nih, inovasi-inovasi pertanian canggih dan unik yang jarang orang tahu. Oh iya, bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu ya tombolnya di bawah. Terus like dan share juga video ini karena dukungan dari kamu semua benar-benar luar biasa. Balloon irrigation. Proses irigasi atau pengairan pada ladang memang menjadi hal yang penting banget. Tapi kalau ladangnya luas, tentunya juga membutuhkan waktu dan biaya ekstra untuk mengairi seluruhnya ya guys. Nah, ada nih inovasi dengan memanfaatkan balon untuk memudahkan irigasi. Hanya tinggal menerbangkan balon secara berjajar dan masing-masingnya dikaitkan dengan selang. Selebihnya hanya tinggal menarik ujung selang hingga sepanjang ladang. Wah, kelihatannya unik dan asyik banget ya guys. Jadi pengen nyobain deh. Paper boat transplanter. Kalau alat yang satu ini memudahkan proses menanam dalam waktu yang cukup singkat. Dengan bantuan paper chain pot, jarak tanam bisa ditentukan tanpa harus mengukurnya terlebih dahulu. Alat ini memiliki bagian bernama furrow opener atau alur pembuka yang berfungsi untuk membuka alur penanam. Ada juga bagian penutup alur yang berfungsi untuk menutup alur setelah dibuka melalui furrow opener. Lebih mudahnya lagi guys, alat ini memiliki 4 buah roda yang berfungsi untuk mempermudah alat ini bergerak saat dioperasikan. From Boat Genesis. Kalau inovasi yang satu ini canggih banget, karena sistem perangkatnya terhubung langsung dengan tanaman yang divisualisasikan di aplikasi web. Dengan itu, FarmBot secara otomatis bisa melakukan pemupukan, penyiraman, dan lainnya selayaknya manusia membudidayakan tanaman. Karena nggak memerlukan teknologi sensor yang rumit, pastinya alat ini bisa menjadi solusi pertanian presisi yang lebih murah dibanding teknologi pertanian presisi skala industri, guys. Sekarang udah nggak bingung lagi ya guys kalau ingin berkebun tapi nggak punya lahan? Dengan inovasi dari sebuah perusahaan berbasis di Georgia Atlanta bernama Replantable, sekarang bisa menghadirkan langsung sayuran dari dapur. Teknologi ini diberi nama NanoFarm, yang memungkinkan menanam sayur langsung di dapur guys. Pada alat ini akan ada tombol mulai dan panen. Dengan begitu, siapapun bisa menanam tanaman meskipun mereka tidak memiliki keahlian dalam berkebun. Pastinya, selain praktis, semua orang juga bisa menggunakannya ya guys. Fruit mold. Buah dengan bentuk-bentuk yang unik pastinya lucu banget. Sekarang udah ada loh alat bernama fruit mold yang mirip cetakan kue yang bisa membuat petani buah membentuk buah yang mereka tanam menjadi seperti yang diinginkannya. Caranya mudah banget, yaitu dengan memasang cetakan tersebut pada buah ketika masih baru tumbuh. Ketika sudah membesar, buah tersebut bisa membentuk sesuai dengan cetakan yang dipasang guys. Tuh, lihat aja, hasilnya lucu-lucu banget ya. Orlandi Hedge Trimmer. Apa kamu memiliki perkebunan yang berantakan? Bisa banget nih menggunakan alat yang satu ini. Inilah Orlandi Hedge Trimmer yang dikembangkan oleh perusahaan Italia bernama Orlandi, sebuah alat pertanian untuk memotong dan merapihkan pagar dengan bentuk bulat sempurna dalam hitungan detik aja guys. Selain itu, pemangkas terdapat bingkai yang bisa disesuaikan sehingga bisa mengatur ketinggian untuk memotong tanaman. The Drill Till. Alat yang satu ini guys, dijamin akan membantu perkebunan kita nih. Inilah The Drill Till, sebuah alat dengan piringan yang berfungsi untuk melubangi tanah dan untuk menanam sebuah tanaman. Gak cuma itu aja, alat ini juga bisa digunakan untuk menghilangkan rumput-rumput liar yang mengganggu tanaman. Kita cuma perlu menekan tombol pada pegangan, maka bor piringan akan berputar tuh. Guys,
guys, itulah inovasi pertanian yang gokil abis. Dengan inovasi ini, semuanya jadi lebih mudah dan praktis ya guys. Gimana nih pendapat kamu? Sampaikan dong di kolom komentar. Arigato!